Halo Mas Bro, kembali lagi bersama saya Game Borneo. Pada kesempatan kali ini saya ingin meneruskan game Internet Cafe Simulatornya Mas Bro. Nah, yang mana kemarin aku sudah punya itu ya, dua komputer yang biasa sama satu komputer VIP. Terus game teman-teman. Kalau sudah tidak sabar lagi, kita langsung masuk saja pada game ya teman-teman. Sudah bangun tidur jam 8, jam setengah 9 ya. Aduh, kelaparan nih teman-teman. Dan kenapa sensitifnya balik lagi? Aduh. Nah, oke, kita makan dulu teman-teman. Dapurnya ini kemarin ya. Nah, uang aku 1000, berapa tuh? 1400, lumayan. Nah, satu lagi. Nah, perlu beli nanti nih. Habis sudah persediaan di dalam. Dan aduh sensitif ya. Add bentar. Kurang gitu nah. Nah. Itulah. Kita kembali ke tempat kafe kita. Kita tutup dulu. Tempat kafe. Mana kemarin? Sini ya. Hop, kafe kita biarkan saja terbuka. Terusnya ada orang jualan apa di sini ya? Cek dan recheck dulu teman-teman. Sini aku belum pernah lewat sini gini. Apa di sini ya? Ini aku udah paham nih. Ini orang jualan apa nih dari kemarin nih? Ini buku apa ya? Orangnya kayak robot gini. Mau bertanya aja nggak bisa. Ini BTC miner nih, apa BTC miner nih ya? Gak paham apa. Ini apa di sini? Aku cari sesuatu di sini. Gak ada apa-apa. Di sini apa juga? Nggak ada juga apa-apa di sini. Sepi di sini. Masuk nggak bisa. Terus sini apa nih? Ini apa lagi? Terus ini ada apa di sini? Jadi pengulung ya, cari sampah. Oh no, cari sampah. Tempat prostitusi ya, biarkan saja di sana. Nah, ternyata kita balik lagi dan ini kemarin ini maling kurang ajar. Itu tempat kita masih close ya. Ini PC, dia juga PC sekarang. AC bangku, PC murah ya. Oke, kita balik. Masih close ya teman-teman, dan sampahnya banyak sekali di sini. Aduh, bersih-bersih dulu teman-teman kita. Kita bersih-bersih dulu, dan kokinya sudah ada di sini. Aku sudah kemarin sudah nyewa koki restoran dapur ya. Ya, kita cuci-cuci dulu, bersih-bersih sendiri, sapu-sapu sendiri. PC2 kemarin di sini. Jangan-jangan di sini. Duh. AC-nya juga hilang. Ini yang VIP. Wah. Ya apa ceritanya nih?
positif sudah nih, dirampok. Yakin dah nih, dijebol sama maling nih. Aduh, salah aku. Ini tuh malingnya, kurang ajar. Nggak beli itu ya, apa namanya itu, bodyguard seharusnya jaga di sini. Aduh, malingan lagi kita nih. Ah, ngapain sekarang? Aduh, terpaksa ngulang dari awal, ceh. Ngapain ditulisin uang 1.400? Beli apa lagi cukupnya? Nggak cukup beli apa-apa nih. Aduh, kemalingan. Positif sudah. Habis, ceh. Sampai kipasnya juga nggak ada, dilihat. Aduh, capek-capek lagi. Aduh. Ntar dulu aku mau cek komputer ya, ada CCTV tuh. Aduh, habis. Hah, apa ceritanya ini? Aduh. Aduh, ceritanya gini. Lebih baik aku baca tutorial itu, teman-teman. Aku singkat nanti videonya ya. Apa kok tutorialnya yang baik gitu. Aduh, gara-gara kena kemalingan lagi. Nah, ini teman-teman BTC Minerati, aku nggak paham ya. Ini katanya jika kamu ingin membuat mendapatkan uang ya, membuat uang dengan pertambangan BTC, Anda harus pasang peralatan tambang di tokomu. Anda bisa mendapatkan ini perangkat dari orang misterius. Oh ya, tadi yang sana ya, di kota BTC dikumpulkan dalam perangkat secara otomatis, ditambahkan ke saldo BTCmu. Anda harus berhati-hati pada hari ketika polisi datang untuk memeriksa, karena polisi sita perangkat kalian dan tulis denda. Harus disembunyikan itu alat, ibaratnya alat ilegal ya. Jika perangkat tidak bekerja, polisi tidak akan memaksakan penelitian. Ya. Alat ilegal katanya. Sesudah membeli bahan-bahan yang diperlukan dari tab dapur, Anda dapat menempatkan pesanan Anda pada pesan tab. Anda dapat mengambil pesanan Anda dari piring di dapur. Piring. Oke teman-teman, kita ulang saja ini permainan. Aku sudah bangkrut lagi. Aduh. Apa aja sampai begini. Ulang dari awal ya teman-teman ya. Ganti Borneo Cafe. Mudah-mudahan melukai Anda kayak tadi kecurian. Nah, oke teman-teman, kita sudah mulai dari awal. Kita sudah mulai dari awal, sensitif kita naikin dulu biar enak. Iya. Kita makan dulu ya teman-teman ya. Mumpung ada makanan yang tersedia di sini ya. Nah, mantap. Kita langsung saja kerja. Jangan lupa bodyguard ya. Bodyguard jangan lupa, sama restoran, nah, dapur. Top. Ini si maling, kurang ajar. Jual apa nih? Bangku. Soalnya sih agak murah daripada di lain, dari online itu. Aneh, ini kafe kita yang baru, kita baru bikin lagi, dan kita harus bersih-bersih dulu teman-teman. Dan ini kita tempel di luar dulu. Ulang lagi kita dari awal. Dan kita harus bersih-bersih lagi. Sekarang aku harus ke komputer dulu, nyalakan komputer lagi. Dan agar biar cepat ya, enggak pakai nyusun-nyusun, aku harus kayaknya beli itu apa, game-game anak kecil itu aja dulu deh. Ini teman-teman gamenya anak kecil ini ya. LOL. Enggak apa, yang penting kan langsung bisa main, taruh langsung buka toko kita. Cuman kita jangan terlalu yang murahan juga dah, nanti kurang ini pelanggan kita.
4.000. Mahal juga ya. Yang bintangnya lumayan lah. Bintang 4.5. Bintang 5, bintang 4.5. Bintang 3, 4, 3.700. Ya ini tadi 2.700. 2.100. Nah, kita beli yang ini dulu teman-teman, sama yang ini. Ah. Ya, dua itu ya. Dan kita harus beli di sini, harus beli ini. Wah, harus ini. Ini juga, dan dapur harus ini. Jadi dapurnya jadi kemarin. Ini ya. Ntar dulu. Mana ya? Ini tah? Ini tah? Ini. Ini dapur nih. Sudah buka teman-teman. Dan kita harus order di sini. Order bukan salah. Sini nih. Ini satu. Dapurnya persediaan dulu teman-teman. Ya, satu-satu semua nih. Oke teman-teman, sudah. Sekarang kita lihat barang kita dulu teman-teman. Barang kita sudah datang ya. Oh, ini ada bodyguard. Sudah punya bodyguard kita. Dan itu ada polisi. Ini polisi ya. Oh, ini yang pemeriksaan itu ya. Oke, ini kita taruh di mana ya? Sini ya. Coba sini aja teman-teman. Kita taruh di sini. Yes, mantap sudah. Pojok ya. Mepet dikit. Hop. Mantap kan? Langsung kita buka saja teman-teman. Ya, masuk. Langsung saja. Silakan Bapak Ibu yang mau main, silakan. Sebelah mana ya yang enak ya? Bisa susun gampang nanti deh. Yang penting aku susun yuk di sini dulu sementara. Kebalik teman-teman. Kebalik. Kita putar dulu. Ini kan langsung bisa jadi nih. Kan langsung kan udah pakai nyusun-nyusun apa namanya? Meja-meja lagi. Mantap. Coba lihat itu uang langsung nambah ya. Duh, kok langsung nambah uang kita ya? Langsung 200 teman-teman. Mantap. Kita beli lagi satu. Beli lagi yang sama. Mana nih? Ini. Barusan yang mana tadi aku beli ya? Ini ya bintang. Ini. Ntar dulu. Add salah. Dan dia sudah selesai cepatnya selesai ya. Nah, dan dia mukanya tidak cemburut nih. Mantap. Dapat berapa kita? Duh. Oh, jadi dapat itu waktu masuk ya. 7.000. Uang kita sisa 7.000 bisa nambah lagi nih. Nih, ya. Dan pelanggan yang kedua masuk lagi, mantap kali. Dan ini yang mana ini? Ini yang sana ya. Iya. Ntar dia mau kemana nih? Kita lihat dulu teman-teman. Oh, di sini. Sesuai dengan baju warnanya ya. Iya. Iya, Mbak. Nikmatin saja, Mbak, permainannya. Jangan ragu-ragu dengan tempat saya yang indah ini. Oke. Baca. Mantap kali. Kenapa dia cemburut ya? Apa dia kalah ya? Tuh kan? Oh, kipas panas mungkin ya. Ntar dulu aku lihat deh. Takutnya dia nggak bayar nih. Tuh, kok langsung hilang? Kenapa ya? Ntar dulu aku cek hot-hotnya di sini berapa di sini? Ini nggak terlalu panas, warm. Sedang di sini. Enak ya, nggak panas nggak juga. Kan udah panas. Kita taruh lagi teman-teman. Aduh.
pagi ya. Perlu beli apa lagi nih? Ini ada apa nih? Apa katanya? Uang kita nambah 200, mantap kali. Oh, jadi waktu bermain uangnya langsung nambah gitu tuh, teman. Dan langsung kita mempunyai rating 3,48. Bagus sekali di sini. Kau harus mencoba mesin permainan dan apa ini? Add a god team. Coba dari kemarin gini ya. Dan di sini keluar lagi yang ini-ininya. Ah. Kita harus beli lagi nih. Mana? Ada blok ya, antivirus. Antivirus ini ya. Nah. Ini uang kita sudah banyak, Je. Kita sudah bisa beli yang lain. 7.000 uang kita, mantap kali. Oke. Dan nambah lagi $200, mantap kali. Dan kita taruh di sini lagi, teman-teman. Nah. Taruh di sini ya. Aduh, kebalik. Soalnya tempatnya kecil nih, kalau PC cuma muat 2 komputer. Taruh ini saja di sini. Nah. Oke, uang kita nambah segitu, lumayan banyak. Oke, teman-teman. Kita harus beli lagi nih. Kita harus beli lagi sekarang jam 18. Jam 16. Masih anu. Oke. Kita beli lagi, teman-teman. Mana ya? Ini lagi ya. Ya, kita beli yang ini lagi nih. Sama ya. Biar serasi. Di sini ada apa? Pertanyaan teman-teman, terima kasih telah memilih kami. Kami punya kabar baik untuk bisnismu. Tidak akan ada kunjungan polisi hari ini. Biasanya polisi mengirim surat sebelum mereka sampai. Jangan lupa periksa kotak suratmu. Iya, teman-teman. Mantap kali. Pengunjung kita banyak sekarang. Oke. Oke, teman-teman. Dan aku harus memeriksa. Bukan dia mainkan. Nambah lagi duit kita. Mantap. Sekarang aku cek temperaturnya dulu. Di sini masih sedang, enggak terlalu panas ya. Harus tambah lagi nih, Taruh situ dulu. Sudah sampai tah. Ntar aku cek dulu, teman-teman, di luar. Betul kan? Barang aku sudah sampai. Lempar di sini dulu. Yang ini, teman-teman, taruh sini ya. Pelanggan, ayo naik masuk. Uang kita nambah lagi. Nggak pada kemalingan kemarin, sekarang nambah maju. Mungkin ini cuma cobaan ya, cobaan kena maling gitu. Mohon bersabar, ini ujian. Silakan Pak, lewat Pak. Silakan lewat. Silakan lewat. Aku mau menyusun sambil jualan, sambil ngatur ya. Silakan lewat. Nambah lagi, teman-teman. Ini sudah 3, ini 3 ya, pas ya, situ 3 ya. Mungkin di sini bisa 4 ini. Cuman kita pindah dulu ini ke sini ya. Kalau dilihat dari seginya ya bisa 4 ya. Aku putar nanti. Enggak apa-apa dulu, kita beli lagi. Oke. Pelanggan kita nambah lagi, teman-teman. Dan aku harus baca ini dulu nih. Kau harus mencoba mesin game. Aku suka mesin game retro ya. Retro itu yang mana ya? LOL. Ntar dulu. Retro. Teman-teman, kita cari retro. Mana retro? Mana retro? Rainbow dah, bukan? Mana retro, teman-teman? Nampaknya kita lagi beli lagi, harus beli lagi nih. Nah, 2 lagi ya, teman-teman ya. Retro gaming. Retro.
Ntar dulu, aku retro itu apa? Retro. Ini ada. Bukan teman-teman. Mana ya? Retro. Ini PC. Uangnya nambah lagi, mantap kali. Rainbow ini dah, retro. Ntar aku susun dulu itu ya. Mereka sudah senang ya. Oke, mereka sudah senang sekali. Sekarang jam berapa? Kita harus lihat waktu juga dulu. Oke, teman-teman. Di sana dia ngapain di situ tuh? Sepertinya kita harus tukar tempat nih. Kita harus tukar tempat. Sini dulu ya, bapak-bapak. Biar tempatnya tidak makan tempat gitu. Kita harus susun dengan rapi, teman-teman. Soalnya ini barangnya kecil ya, bisa di pojok sini. Nah, dan ini bisa kita ambil. Oh, bapaknya nyangkut ternyata ya. Bapaknya nyangkut di situ. Dan di sini kita taruh di sini, teman-teman. Sementara ya. Nah, kita taruh di sini. Aduh. Salah. Ya. Nah. Kenapa? Itu bapaknya sudah main ya. Baru aku belum selesai nyusun lagi. Selesai nyusun dia sudah main di sana. Ini menandakan dia sangat senang gitu ya, teman-teman. Iya. Iya. Bentar dulu. Ah. Rapi, mantap. Ah. Susun dulu. Di sini bisa empat tempat lagi, teman-teman. Bisa empat permainan ini. Ah. Miring tuh ya. Udah jam berapa ini? Aku juga harus istirahat nih. Gak bisa terus-terusan. Dan di sini miring. Oke, teman-teman. Kita taruh sini dulu. Ah. Miring tah. Oh, kurang mundur. Iya. Kita mundurkan dulu, teman-teman. Sini kita bisa mundur ke belakang lagi. Nah, kan. Kita lihat cek dulu. Nah, kan, pas. Kita bisa mundurkan ke belakang. Nah. Ini juga bisa. Nah. Ini rapi di belakang sini. Nah. Rapi kan ya? Mantap kali. Dan ini sudah jam malam, aku harus tutup dulu ya. Oke. Ini nambah lagi, teman-teman. Apa kata mereka? Aku suka mesin game retro. Permainan saya belum selesai karena mereka mengambil komputerku. Aku hilang segalanya, dasar bodoh. Aduh. Eh. Salah ya. Salah gitu, teman. Ah. Gara-gara waktu main aku aku ambil tadi. Mereka mengambil komputer di depan saya sementara aku bermain. Oh, seharusnya boleh ya. Seharusnya waktu tutup ya. Udah apa dah. Penting sudah jam 2.3 harus aku harus tidur. Jam 2.3 sudah lewat nih. Keluar dulu ya, teman-teman. Kita tutup dan tidur, teman-teman. Oke, ini ada maling kurang ajar. Ah. Oke, jaga ya, awas kau. Malingan lagi nanti. Mana dari rumah? Di sini. Kita harus tidur, teman-teman, karena sudah jam 2.3. Sudah malam ini. Tidak ada lagi pelanggan. Oke, kita tidur dulu. Kalau sudah mulai banyak tempat uang ya. Nah. Oke, teman-teman, ini tempat tidur dan nikmati tidur yang enak. Oh, iya, sleep. Nah, kita sudah bangun, teman-teman. Oke. Alarm kita matikan.
dan kita makan dulu di sini. Persediaan masih ada, pizza, oke. Top. Kita balik lagi teman-teman ke tempat kita. Mudah-mudahan aja ndak kemalingan lagi ya. Sudah aku tutup kemarin soalnya. Nah. Top. Dan di sini aku harus beli apa lagi ya? Komputer, mereka ada yang minta komputer ya. Nah, ini dia penjaganya. Oh. Ini apa nih? Satu ya. Apa ini? Oh, mantap, barang kita masih banyak. Oh, iya ya, bisa di sini nih. Nah. Oke, teman-teman, komplit. Dan kita harus buka langsung. Langsung buka saja, open, dan langsung bersih-bersih biar mereka menikmati. Salah. Itu remote ya. Oke, teman-teman. Bersihkan. Oke. Kita bersihkan cepat sedikit sebelum pelanggan datang. Loh, kok susahnya ya ini nih? Oke, pelanggan yang sudah datang di sana. Pelanggan kita nikmati ternyata. Nah, aku tidak bisa membisikkan ini, gimana caranya nih? Aduh, jangan dulu. Nanti dia marah semua. Gara-gara sampah itu. Aduh, nyangkut lagi nih. Pembersihnya nyangkut, teman-teman, kita harusnya saja. Dan kita harus cek suhu. Aduh, panas. Panas ya? Ah. Kita harus beli AC ini nih. AC nih. AC panas nih. Panas. Kita cek dulu berapa harga AC di sini. Dan ini ada komentar lagi nih. Apa itu cuma. Dan sini bayar tagihan, teman-teman. Ya, kecil tagihannya, enggak apa dah. Ini bukan nambah lagi uang. Berapa sudah? Sudah ada. Kita harus beli AC. Cek, aku mau ngecek di luar dulu. Mungkin ada yang jual ya. Soalnya di luar itu lebih murah, teman-teman. Di luar lebih murah. Dan pengunjung saya berdatangan semua. Ya, masuk. Silakan. Dimaling kurang ajar nih. AC mana, Pak? AC, Pak. Udah jual, Pak. Aduh, kosong semua, teman-teman. Oke, kita beli online aja, terpaksa deh. Terpaksa kita beli online di sini. Kita beli online. Mantap. Rating kita 3, teman-teman. 3,4. Dan kita harus beli AC di sini. AC harganya segitu ya. Lumayan mahal ya. Kalau kipas berapa harganya nih? Kipas harganya segitu. Yang ini bagusan ya. Di luar tadi ada padahal. Coba kita ingin beli yang satu, teman-teman. Nah, gitu dah. Gitu lah. Mantap. Nah, mantap. Uang kita nambah lagi. Ya. Wait, belum sampai lagi AC-nya ya. Oke, sini sudah jam berapa ya? Nah, ini dia sudah sampai, teman-teman. Oke. Awas kena ibu-ibu. Ah. Kita pasang di sebelah sini dulu ya, satu ya. Kan bisa. Kebalik. Oh, kebalik, teman-teman. Awas, minggir, banyak pelanggan di sini. Mantap kali. Kita pasang di sini ya. Aduh, udah bisa juga. Kok udah bisa dipasang di sini AC-nya? Kenapa kehalang tembok itu tah? Bentar. Gak bisa. Ini harus di sini berarti. Harus di sini nih. Aduh, kenapa nih? Aku ditabrak ya. Bisa. Bentar dulu. Apa kebalik tuh? Susah ya, teman-teman, ya masangnya ya. Nah. Masa di bawah sini. Bentar dulu. Masa AC di bawah, teman-teman? Masa AC di sini ya? Enggak pas ya.
Aduh. Gimana naruh AC-nya nih? Nah. Bisa. Ah, mantap teman-teman. Kita harus beli satu lagi tadi di sini kan. Nah, mana? Kan aku beli dua tadi. Pak di culik maling, diculik lagi. Tar. Apa lagi nih? Oke, enggak ada apa-apa. Uang saya mulai bertambah lagi. Oke. Rating saya naik, teman-teman. Ya, kita harus beli AC. Kipas tak AC tak ya? AC yang mahalan dikit dah. Nah, kipas kan sudah beli satu tadi. Mana kipasnya? Masa dicuri maling kipas kita? Uangnya udah cukup. Pantas tidak bisa. Pantasan. Wajarlah. Oke, mereka happy-happy ya. Aku harus taruh dulu AC lagi ya. Ini AC yang agak mahalan dikit lah. Misi bu. Taruh AC-nya di atas sini, teman-teman. Aduh, kok tidak bisa ya? Mana nih aku naruhnya nih? Kurang dekat. Kita harus mendekat. Gitu gitu teman. Mendekat gini lah. Gak bisa ya. Kita harus mendekat gini ceritanya. Gak bisa. Gimana caranya nih? Nah, kan bisa. Ini teman. Bisa. Nah. Oke, mantap teman. Aduh, kenapa lagi nih? Kita tabrak ibu-ibu om langsung ke atas atap gitu. Ntar dulu aku cek sawah. Hawanya hot ya, mantap sekali hot di sini. Oke, teman-teman, sini mulai berkurang panasnya. Oke. Sudah pasang 2 AC tadi ya. Ini satu nih. Cuman masih kurang. Nah, seharusnya kipas di tengah sini nih. Cuma ini sudah berkurang-kurang panas. Nah. Oke, teman-teman, dingin. Oke, uang kita nambah lagi, teman-teman. Mantap kali. Aku mau coba itu BTC itu. Gimana caranya ya? Sekarang jam berapa nih? Ntar dulu. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 15. Oh, masih panjang. Oh, nambah lagi rating kita. Oke, kita tambah lagi permainannya. Jangan dulu. Karena mau coba itu tadi. Berapa harganya ya BTC itu ya? Ntar dulu teman-teman. Gimana tadi orang jualan itu ya? Yang sini kayaknya kalau salah nih. Orang misterius itu. Duh, mana? Seperti kemarin di sini nih tempatnya. Orang jualan itu. Oh, kemana ya? Wah, nyasar aku nih. Penyasar. Ah, ini nih. Beli satu. Oke. Coba pasang di tempatnya. Ya. Cuman kita harus sembunyikan ini. Kita harus sembunyikan di mana ya? Biar tidak ketahuan polisi. Ah, sini aja dah. Nah. Ini bisa berapa Bitcoin sih? Bitcoin lagi. Bisa 2 permainan game ya? 3. Kita taruh di bawah gini dan jangan sampai polisi tahu. Jadi kita tutupin nanti sama apa namanya? Nah. Kita tutupin sama ini nih permainan game. Ya, kita harus beli satu lagi permainan game. Kita sembunyikan, teman-teman. Aduh. Iya, enggak ada tagihan ya. Ini apa nih? Ini beli lagi nih. Biar polisi enggak kesini ya. Biar enggak kesini tuh polisi apa? Soalnya gambarnya gambar polisi tuh. Check your inbox after. Inbox teman-teman, ini teman-teman. Katanya sama ya.
tidak ada pemeriksaan katanya teman-teman. Jadi hari ini aman, jadi kita tidak perlu mematikan switch-nya itu teman-teman. Kalau ada polisi kita harus matikan switch. Kalau tidak dimatikan nanti polisi datang ngambil semua ya. Berbaik untuk polisi semua, tidak akan ada kunjungan polisi. Hari ini biasanya polisi mengirim surat sebelum mereka sampai. Jangan lupa memeriksa kotak suratmu, kan? Jadi alhasil ini tuh teman-teman, ini ada mana tadi? Ini ada manfaatnya. Biar polisi tidak mengunjungi, biar polisi waktu mengunjungi tahu gitu. Oh, hari ini ada pengunjungan oleh polisi, kita harus matikan semua itu Bitcoin-nya itu. Gitulah maksudnya. Dan kita harus Bitcoin. Mana ya? Bitcoin. Bukan. Ini tah. Oh, ini tembok, teman-teman. Yang Bitcoin mana kemarin? Ini tah. Ini ruangan. Harganya berapa? 600 red. Harus dapat ini kita. Beli satu lagi, mantap kali. Uang kita sudah banyak, teman-teman. Dan harga di sini Bitcoin menurun ya. Harus coba berapa dulu lah, 300 lah. 300 dulu teman-teman, coba. Di sini 300 juga. Kita yang ganjil-ganjil aja dulu. 300. Oke. Oh. Kenapa ya? Bunyi tadi ya. Udah paham ini masih menggunakannya. Jadi asal picik aja. Loh, kan nambah ya? Nambah. Ntar dulu. Di sini kita ntar dana segitu. Aduh, enak. Ntar dulu teman-teman. Ini segitu ya. 467. Oh, berkurang. Kegiatan nambah tadi. Ya tambah lagi sini 300. Kita tanam saham terus teman-teman. Kita tanam saham terus. Sedikit biar kita bisa ambil. Oke. Udah. Ini ada apa lagi nih? Pengunjung kita banyak sekali hari ini. Apalagi nih? Kami mendeteksi serangan teratas yang serius dan mencegahnya. Terima kasih telah menangani. Oh, kita punya antivirus teman-teman. Ya. Untung ya, punya beli antivirus kemarin ya. Mantap kali. Dan kita harus cek keadaan pengunjung kita di sini ya. Mantap kali teman-teman. Di sini punya dua AC ya, sudah ya. Dan aku harus cek kepanasannya, suhu hot di sini. Sedang lah, lumayan. Dan aku tadi kan beli itu ya, kipas. Ini dia kipasnya, ini kipasnya di sini teman-teman. Dan kita taruh di sini. Mantap teman-teman, mantap ya, biar mereka senang gitu. Pengunjung aku sudah banyak teman-teman. Dan di sini 25 22. Tambah dingin, mantap kali. Ini aku suka, pengunjung banyak datang ya. Kita harus cepat sering-sering ngecek email ya, takutnya ada polisi datang. Kita harus matikan semua itu Bitcoin. Ini skin apa ini? Aku nggak paham nih, belum paham lagi. Oke, 3 nambah 3,60. Mantap kali teman-teman. Kita beli Bitcoin lagi ya. Kita beli Bitcoin lagi. Di mana tempatnya? Di sana ujung. Tempat orang misterius. Ini dia di sini nih. Ini seperti barang ilegal ya teman-teman.
Awas minggir, Pak. Oke. Nah, kita taruh lagi di dalam sana. Dan kita sudah punya tempat baru kan tadi ya? Kita sudah punya tempat baru, teman-teman. Kita nyalakan dulu. Dan kita harus bersih-bersih dulu. Sekarang jam berapa? Kok sepi? Sekarang jam 21. Oh, pantas. Kita harus tidur. Kita harus tidur. Oke, teman-teman. Kita tutup dulu. Tuh ada maling, kurang ajar. Nah, kita tutup dulu. Kita harus tidur, sudah jam malam. Kita harus tidur, teman-teman. Oke. Kita tidur dulu ya. Harus tidur. Aku mau coba sekali lagi habis ini. 3 kali permainan. Penasaran aku jadi orang kaya kapan. Jadi enggak apa-apa deh, lama-lama dikit. Ah, sekarang jam 8. Kita matikan dulu. Dan perut aku masih kenyang. Kita habiskan dulu yang di kulkas dulu ya. Mubazir. Ini dia, teman-teman. Nah. Sisa donat. Di atas kosong ya. Uangku 4.000. Kita langsung buka saja, teman-teman. Sambil bersih-bersih kita ambil buka ya. Oke, teman-teman, pagi lagi. Dan di sini aku harus beli makan nih. Nanti susah kalau di rumah cuma ada makanan. Nah, udah. Pizza penting enggak? Penting pizza. Aku lihat ini jualan bapak. Oh, bangku, laptop, keyboard. Ini harganya berapa? 9. Beli pendek ya. Ntar dulu, aku mau ngecek di dalam. Aku langsung open saja, teman-teman. Nah, bersih ya, teman-teman ya. Nah, kita cek email dulu, takutnya ada apa-apa. Ini ada email, teman-teman. Ntar. Hari ini departemen kita akan melakukan rutinitas kerjamu. Polisi, teman-teman. Kita matikan dulu Bitcoin-nya. Ayo cepat. Kita matikan, nanti polisi datang disita semua ini tempat. Ah, mantap kali. Dan kita harus bersih-bersih dulu. Ntar lo, masih ada sesuatu di sini tadi. Ini nih. Oh, bayar tagihan. Iya. Yeah. Apa di sini? Oke, okay, aman. Oke, okay, kita bersih-bersih sambil ya. Iya, mantap. Mana kotorannya? Ini sini. Kotorannya di sini, teman-teman. Kotorannya di sini di tempat yang kosong. Nah. Kita pasang lagi di sini nanti nih. Kita bersih-bersih dulu sini ya. Nah, uang kita nambah terus, teman-teman. Hari ini ada pemeriksaan polisi. Jadi jangan nyalakan Bitcoin gitu, teman-teman. Nah, uang kita nambah, oke. Sementara kita bersih-bersih, aku lupa aku harus order lagi satu. Mesin gaming. Di sini mesin gaming kita pakai yang agak bagusan dikit lah. Nah, entar uang 4.000 ya. Mesin game harga 1.700. Ini sih juga harganya ya, 3.000. Kemarin aku beli yang ini. Sekarang aku beli yang aduh, mahal itu. Aku tambah satu-satu lagi dah. Ini sama ini. Nah, aku lihat tempat dulu. Dan ini apa katanya? Oh, untung punya antivirus. Dan kita harus beli lagi ini. Harus beli lagi. Oke, pengunjungku berdatangan lagi. Oh, ini yang ini, teman-teman, untuk membeli ulasan Bayfake review. Ulasan palsu untuk Anda. Anda tidak dapat membeli lebih dari 3 komentar. Biar bintang naik gitu, teman-teman. Dan apa ini? 17 jam 17, teman-teman. Menurut informasi yang tercatat dalam basis data polisi, polisi akan mengunjungimu hari ini waktu berkunjung jam 17. Sekarang jam 11, masih belum.
Aku sudah mematikan Bitcoin, aman. Oke. Kita beli, kan sudah beli tadi ya. Kita taruh dulu teman, kita taruh dulu di sana. Nah. Kan beli dua tadi. Ini yang mana ya? Yang ini tang itu dah aku lupa. Taruh dulu, lempar sana dulu. Oh, yang ini. Enggak muat tempatnya. Enggak apa dah, kita ginikan saja. Ah. Salah. Enggak rapi lah. Enggak apa, kita rapikan dulu segini. Oke, sudah rapi. Dan kita pepetkan di sini. Ah. Oke, teman-teman. Biar agak mencong dikit enggak apa dah. Nah, aku harus ngecek suhu dulu. Di sini hot. Dan di sini cool. Mantap, ada kipas, ada AC 2. Cool, teman-teman. Mantap kali, mereka senang. Mereka happy. Oke, di sini hot. Sepertinya aku beli AC di sini. Taruh di sini nih. Biar dinginnya masuk kayak kan di kota-kota sekarang gitu ya. Dingin waktu masuk gitu, teman-teman. Oke. Oke, nambah lagi. Turun sedikit lah. Ini teman-teman AC yang ini saja buat di depan. Terus game konsolnya aku harus beli yang baru. Yang agak mahal, enggak apa sudah. Yang mahal betul ya, yang agak mahal. Ini 2000. Yang 3000 mana? Yang 3000 ini. Kita beli yang 3000 dulu dah. 3700, 3000. Yang 3000 ini. Nah. Satu, enggak perlu satu dulu, teman-teman. Satu dulu. Kita beli satu dulu. Ganti wallpaper lah, kurang enak wallpapernya. Agak pusing. Mana ya? Yang indah di mata ini. Dan email dadar ini mantap. Ini sudah komplit. Oke. Oke, uang nambah terus, mantap kali. Dan kiriman kita mungkin sudah sampai, teman-teman. Oke, nambah 200 lagi. Ini ada dua. Aku beli apa dua ya? Bentar dulu. Ini yang agak mahal, teman-teman. Kita taruh di sini nih. Ini gede ya tempatnya ya? Gede. Kita taruh di sini. Kita susun yang rapi ya. Bentar dulu, gimana? Susunan yang enak gitu. Bentar dulu, aku pikir-pikir dulu susunan yang rapi itu gimana. Nah, manjang gitu tah. Apa gimana nih? Memanjang. Ntar dulu teman-teman. Ya memanjang aja deh. Seperti ini teman-teman. Nah. Seperti ini. Dan kita harus mepet situ. Op. Nah, kan. Dan miring benda ya. Enggak miring dah. Enggak miring teman-teman. Susahnya naruh ini. Nah. Oke. Besi-besi lagi, lanjut besi-besi teman-teman. Masih ada sampah di sini. Oh, nanti aku kode atas khusus komputer ya. Ya, dan ini sudah sepi. Pemeriksaan jam 17. Aku harus cek. Sekarang jam 15, masih belum. Masih belum teman-teman. Nah, aku harus lengkapin apa game yang lain gitu ya. Ini sudah ini. PC gaming ini harus nanti nih. Cuman kita beli yang sedang-sedang aja dulu. Jangan yang mahal ya. Cuman kita harus fullkan di situ dulu apa tuh? Aku harus ambil ini. Aku kan sudah beli Bitcoin. Mana? Gimana cara ngambilnya nih? Aku tidak tahu nih. Bentar lo teman-teman. Cara ngambilnya gimana? Aku bingung nih. Untuk mengambil hasil uang kita.
ini tah. Gimana cara ngambilnya? Nah, ntar dulu. Coba kita ambil 100 ya. Ngambil dah, ini penjualan. Rp8.000 itu tah? Enggak teman-teman, masih kurang paham nih caranya itu gimana. Apa gara-gara aku matiin tadi ya? Dan dulu kan aku matiin nih, nanti gampang nih. Ah, apa katanya? Kami mendeteksi serangan peretas yang serius. Oh, antivirus teman-teman. Oke. 360 ya. Uang kita semakin bertambah, 6.000. Entah kali kita harus beli lagi. Pak. Gimana kabarnya, Pak? Baik, Pak. Ini dia polisi di sini. Dia memeriksa teman-teman. Oke, dia keluar teman-teman. Oke, dia keluar. Oke, polisinya sudah keluar teman-teman. Kita bisa nyalakan lagi Bitcoin kita dan kita cek email lagi. Sekarang sudah jam 17. Sudah lewat jamnya. Polisinya pun sudah keluar ya teman-teman ya. Kita bisa nyalakan Bitcoin kita. Ntar aku cek dulu Pak polisi di luar apa ada. Dan ini barang kita satu lagi ya. Op, ntar dulu daripada mengganggu mereka. Oke, uang kita 7.000 sekarang. Uang kita 7.000 dan di sini ada bapak-bapak lagi main di sana. Dan AC batuk lagi, Bang. Teman-teman. AC buat di sini nih. Buat pengunjung yang baru datang ya kepanasan. Aduh, kok enggak bisa ya? Kok enggak bisa nih? Kok enggak bisa? Ah, sini aja dah. Di sini. Nah. Kita taruh di atas ini, teman-teman. Biar dingin hawanya. Nah. Oke. Sudah, hawanya sudah dingin. Dan aku cek lagi temperatur. Di sini mulai menurun, mantap. Di sini dingin. Dan di sini hot. Ah. Kita harus beli lagi AC sana dan pengunjung tambah banyak, mantap kali. Dan di sini kita nyalakan. Ah. Oke. Udah nyala ya. Udah nyala. Di sini masih hot, teman-teman. Dan kita Bitcoin itu gimana caranya yang gunakannya, aku bingung. Ini dia, mana tadi? Ini. Gimana caranya ini? 3.400, coba 3.000. Gitu tah. Berkurang apa bertambah nih? Itu menjual. Ntar dulu. Ini. Tidak bisa diambil tah. Cara ngambilnya gimana ya? Oh, ini mah ini paling ngambilnya nih. Iya nih. Uang kita mana nih? Uang kita mana? Apa ini uang kita? Coba teman-teman kita coba ya. 2.000. 2.000 ya, jual 2.000 ya. Nambah apa enggak? Enggak nambah ya. Ini tah 300 ya. Sell. Oh, di sini teman-teman ini 300. Gitu teman-teman. Gitu ya. Ini aku kan banyak masang sini kemarin. Nah. Ya, mantap teman-teman. Baru paham. Nah. Ini mulai nambah teman-teman. Dan di sini aku kemarin nurut lagi. Aku pasang 3.400. Di sini aku masang juga berapa ya? 300 dah. Aku pasang 3.000. Ah. 3.000. Ya.
Ini aku pasang 3000 juga. Next sekarang. Mana bisa? Di sini pasang 3000 juga. Enggak bisa. Karena apa? Enggak tahu. Pasang 3000 di sini. Nah, 7000 uangku sudah berkurang. 6000 ya. Oke. Dan di sini investasinya lumayan naik banyak ini. Saya pasang 2000. Enggak bisa. Enggak bisa juga di sini. Nah, bisa. Udah. Dan kita harus cek di sini lagi. Oke. Jam 21, teman-teman. Bentar lagi pengunjung sepi. Bentar lagi pengunjung sepi dan aku harus beli lagi AC 1 yang ini. Nah. Agak mahal dan ini satu lagi. Terus saja dulu. Kan pengunjung sepi kan sudah kan ya? Pengunjung sudah sepi, teman-teman. Aku ambil barang-barang dulu ya. Aku ambil barang-barang dulu. Ini AC. Kita taruh di tengah-tengah sini, teman-teman. Nah. Selamat nah. Nah, biar dingin. Dan kita ambil barang kita. Ini dia. Ah. Taruh di sini. Taruh di sini. Komputer nanti dulu. Mungkin lantai 2 nanti komputer. Ini kan simpel nih, pasang langsung bisa main, enggak pakai nyusun-nyusun lagi. Ah. Ya, sudah 2. Dan aku harus bersihkan ini dulu satu itu. Ngumpet di situ sampahnya. Bentar dulu. Kita taruh sini dulu bentar. Kita juga, aduh. Kita bersihkan dulu, teman-teman. Oke, udah bersih. Lempar sana. Aduh. Oke. Kita taruh di sini. Kita rapikan dulu. Yang rapi ya. Ah. Mantap, kita sudah kaya lagi. Kita tutup tempat kita karena sudah jamnya. Aduh, ini kenapa lagi sapu yang nyangkut gitu ya? Nah. Oke, teman-teman. Waktunya tutup, waktunya tidur. Oke, untuk hari ini Borneo Cafe sudah tutup. Dan ini maling, kurang ajar. Ya, kita tidur dulu, teman-teman. Oke. Mungkin segitu saja untuk video kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Mudah-mudahan teman-teman bisa terhibur. Dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan like dan share juga. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, teman-teman. Dan nyalakan ikon loncengnya untuk mendapatkan notifikasi jika ada video baru dari saya. Dan jika kalian punya pertanyaan atau bahkan requestan atau bahkan kritikan, silahkan beri komentar di bawah ini, teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Kita tidur dulu.